Jika bumi 4 sama dengan 45, sementara bulan sama dengan 50, maka matahari sama dengan. Nah, di sini maksudnya gini. Ini kenapa bentuknya bumi itu sama dengan 45, bulan itu 50? Maksudnya gini. Jumlah dari alfabetnya itu 45 dari bumi ini, jumlah alfabetnya dari bulan ini juga 50 gitu. Maksudnya gini. Kan huruf itu kan dari A sampai Z gitu kan. Nah, dari A sampai Z itu kan ada 26 huruf gitu kan. Nah, kalau diurutin berarti kan A itu kan sama dengan 1 gitu kan awalnya kan. B itu sama dengan 2, C itu sama dengan 3. Sampai di sini nanti Z itu sama dengan 26. Jadi diurutin gitu, diganti dengan angka. Nah gitu. Jadi dari sini kita bisa dapatkan bahwasanya kalau bumi itu 45. Artinya apa? Jumlah dari alfabet itu 45. Kalau alfabetnya itu diubah ke angka yang berurutan gitu. Jadi tuh bumi tadi kan 45 ya. Ya 45. Nah, berarti kan B tambah U tambah M tambah I sama dengan 45. Nah, B itu kan 2. U. Oke, bergampang ini. E, Joti. 5, 10, 15, 20, 25. Oke. Nah, U berarti kan setelah T gitu kan. Berarti T 20, berarti U 21. Berarti tambah 21. M. E, Joti. Oh, berarti sebelum O gitu kan. Nah, berarti setelah J. Berarti K 11, J K L 12, M 13 gitu kan. Berarti M-nya 13. I berarti E F G H I I J. Berarti kan sebelum J gitu kan. Mundur satu langkah, berarti 9 gitu I-nya. Oke, apakah 45 kita buktikan? Di sini 21 tambah 9 kan 30. 2 tambah 13 15. Kalau dijumlah 45. Oke, terbukti benar gitu. Jadi, kalau misalnya kalian cari yang bulan juga sama, nanti hasilnya 50 gitu. Nah, sekarang kita langsung cari aja matahari itu ada berapa gitu, berapa hasilnya. Berarti kita hitung nih matahari. Langsung aja gini. M ditambah A tambah T tambah A tambah H tambah A tambah R tambah I. Itu kan matahari. Ya. Nah, tadi M-nya di sini 13 gitu kan. Berarti kita tulis 13. A-nya 1. T-nya di sini ejoti, berarti T-nya 20. 20 tambah 1 tambah H. HIJ. Berarti mundur 2 langkah dari J gitu kan. Berarti 8. 8 tambah 1 tambah RST. Berarti mundur 2 langkah dari T gitu ya. Tuh ya, O nya 15, berarti P 16, Q 17, R 18. Oke, R nya 18. Waduh. I. I nya berarti H I J 9 gitu ya. Ya kan? Karena ini 9 juga. Oke, kita jumlahkan. 9 tambah 1 berarti 10. Di sini 20 jadinya 30. Terus ini 2 tambah 8 10. 10 tambah 30 40. Terus berarti ini 13 tambah 18 31 ya.
Berarti 71. Oke, berarti jawabannya ialah C gitu. Berarti mataharinya itu 71 gitu.